teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel The House Yuk. Gimana kabarnya? Enak dilihat ya. Aduh, ramainya. Sudah kangen saya dengan keramaian ini ya. Tapi nggak ada yang perlu saya. Oh, ada loh. Oh, teman gue punya pesawatnya. Waduh, 11 kak. Enak kali. Ini kalau ada yang berani ngeras gua, jadi pecel lele nih guys. Tapi nggak dapat. Oh, ini baru gue bilang. Dapat yang kompeten. Gua shotgun guys. I love this. Oh, DBS guys. Gila. Aduh, gak bisa oper lagi. Sempet nyangkut, tenang lah. Sempet nyangkut gua guys, untung tembakan dia meleset. Kalau enggak apa enggak tewas gua. Panik gue, mau mundur enggak bisa tuh tadi. Nyangkut lah. Easy. Kalau jarak menengah maksudnya agak jauh dikit harus pakai DBS guys. Kalau deket pakai 12 kayaknya. DBS kalau nggak pakai face pasti kenok sih. Harusnya. Sama shotgun, ngeri. Kan enakan 12 kayaknya. DBS sakit sih, cuma gua gak bisa pakai. Sering kalah gua pakai DBS. Dia. Tadi ada suara mobil, guys. Kali kita banyak nih babat pusatnya satu persatu. Ada maya di sana. 10 detik ya 10 9 8 7 6 arah SE 5 4 3 2 1 oke. Gue masukin dulu nggak ada orang. Pengen di ABD gue. Arah lah. Orang kayaknya tuh. Bang. Kok jepit mereka tuh. Tempat satu doang lagi. Bang. Ya, disampaikan dulu gua. Sampain gue guys.
ngapain gue ya? Ya ya, udahlah, sampai. Bukan rezeki gue berarti. Eh, bisa ditembak kok dari atas. A few inches later. Sini yang tadi bener. Mana sih yang nembakin gua? Temen gua sendiri yang nembakin gua asem. Temen satu kenok. Gak bisa selamatin. Jauh. Cari kereta. Pin pin. Sendirian di depan. Eh, gede pun aja. Bye bye. Ada lagi bang, itu cuma satu. Ada temennya di depan. Hati-hati. Gua ngelut dia dulu, ambil granat. Ada mobil datang. Enggak tahu kabur atau datang gitu. Itu siapa yang granat, Bang? Musuhnya ya? Musuh. Bang, kabur aja yuk. Gua enggak tahu musuhnya di mana, sumpah. Saya kita puterin dulu biar tahu musuhnya di mana gitu. Kita puterin dulu ya. Oh, itu dia. Turun dong. Ke cover dari belakang. Ngendap belakang batu kayaknya. Gua granat. Gua granat sekali lagi. Oke. Eh, ada orang lagi, Bang. Bang, rumah tadi kita nge-kill ada orang, Bang. Sini. Musuh di depan. Bang, jangan kelamaan ngelut ya. Ada musuh. Di sini ada orang. Di broken wall. Ada yang sembunyi di broken wall. Duh, gua ada grant lagi. Ada dua orang mereka. Tega sakit banget, cok. Nanti gue. Iya, situ bro, kan wall gue bilang. Tadi jangan sampai kenok dah. Dua orang lah kan. Nice, dapat satu. Nice. Bruh.
Ini di broken wall. Bruh. End aja itu mah. End terus kabur. Kabur. Bruh. Ya udah kabur dia. Bang kabur bang, bawa mobil bang. Bang bang udah bang, jangan diopen nih bang. Dia low ground itu. Aduh abang ini mak. Bang jangan diopen nih. Aduh kau dibilangin sekali, udah mati aja lah. Males gua. Temenin molot banget. Gak bisa dibilangin mbak, sumpah. Nyusahin doang. Nah ini. Surprise! Bang! Mati satu deh. Ya berani dia maju. Sudah nembak apa tuh? Nah kena boom. Nah, bang, bang. Lol. Bisa ke bawah nggak? Ya udahlah. Suruh masuk gak mau, emang pusing gue dapet tim kayak gini. Gak bisa dibilangin pak. Pasrah aja gue. Solo squad juga akhirnya. Mengkala napas tuh gue. Gak bisa dibilangin ya. Tiga orang deh. Apa? Boy boy boy. Sudah lawan 2 squad, 3 orang, 4 orang. Surprise. Mana ada sih? Ambil medkitnya banyak lah. Laga healing dah. Eh belum jalan sebenarnya. Belum jalan sebenarnya. Aduh tolonglah, tolong tencet nonton, kasih dulu aku zona pecel lele. Emosi mulu temen di match ya. Temen gue gak marah-marahin terus dari tadi nih. Kepala derby. Pus.
pusing pala Barbie. Maksudnya udah selebrasi ya kan. Sabar, sabar, sabar. Healing gua 12 biji harusnya bisa guys. Harusnya bisa menang ini. Kalau gua ngehealnya tepat ya waktunya. Sebenernya kapan jalan ya? Kok gak jalan-jalan zonanya gitu ya? Nunggu biru-birunya penuh ya? Ih, masih lama banget nih. 12 seconds later. Mana lah, ini harusnya gue liat video dulu guys ya. Cara healing di luar zona. Zona akhir. Oke, seperti. Gue suka nih musuh-musuh yang keramaian gue gini ketemu. Menang nih guys. Menang. Strategi gue bener guys, kayak harus dilecetin dikit badan kita baru kita healing. Musuhnya auto ngamuk-ngamuk gaming guys. GGGG. Jadi terima kasih banget teman-teman ya sudah menemani Bang Eji di konten yang marah-marah ini ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.